Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnia-Nya dapat kita bertemu secara maya melalui bengkel tenaga kopar. Tahniah dan syabas diucapkan kepada unit jaminan kualiti dalaman ICT, Institut Kualiti dan Pengembangan Ilmu INKA di atas inisiatif dan usaha untuk menjalankan bengkel ini. Saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan juga kepada semua peserta bengkel ini kerana dapat meluangkan masa bersama-sama selama 2 hari. Untuk pengetahuan semua, unit jaminan kualiti dalaman IQA telah ditubuhkan secara rasmi pada Mac 2017. IQA diberi tanggungjawab untuk menguruskan penilaian program UITM supaya memenuhi kod amalan Agensi Kelayakan Malaysia MUA dan mengkoordinasi tahap akreditasi dari MUA. Saya difahamkan bengkel ini adalah bertujuan untuk berkongsi maklumat mengenai Code of Practice for Program Accreditation KOPA. Jadi, saya berharap penganjuran bengkel ini merupakan media terbaik bagi semua peserta yang terlibat memahami sepenuhnya aspek penilaian yang diperlukan bagi mencapai tahap yang telah ditetapkan mengikut Code of Practice for Program Accreditation KOPA. Saya menyeru kepada semua yang hadir agar dapat memberi tumpuan terhadap maklumat dan perincian yang akan disampaikan oleh penceramah untuk dijadikan sebagai panduan dan asas pembentukan dokumen penilaian yang lebih mantap. Bengkel ini penting untuk menunjukkan sejelas mungkin bahawa kualiti program akademik dicapai, dipertahan dan dipertingkatkan selaras dengan standar khusus pengajaran kesarjanaan dan pendidikan dan juga pembelajaran pelajar. Saya yakin dan percaya dengan mengamalkan penambahbaikan yang berterusan, kita mampu melonjakkan nama UITM untuk menjadikan UITM terus kekal sebagai universiti pilihan utama dengan penawaran program akademik yang relevan dan menepati standar kualiti kerangka kelayakan Malaysia. Pesanlah harapan saya agar peserta yang hadir berperanan mengembangkan ilmu yang diperolehi semasa bengkel ini kepada pasukan masing-masing bertujuan untuk menghasilkan dokumen penilaian yang lebih berkesan. Semangat kerjasama dan sentiasa berfikiran positif mampu melahirkan suasana yang harmoni di peringkat faculty dan kampus untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih tenang dan sempurna. Sekali lagi, saya mengambil kesempatan ini ucapkan sekarang syabas dan tahniah kepada pihak universitia, unit jaminan kualiti dalaman INKA atas komitmen dan usaha pengajuran bengkel ini bagi menjamin kualiti program yang memenuhi kriteria dan standard yang telah ditetapkan. InsyaAllah, dengan berkat doa semua, UITM akan terus menempuh kejayaan. Akhir kata, semoga pengajuran seumpama ini dapat memberi manfaat dan motivasi kepada warga UTAP UITM untuk terus kompetitif dan mempunyai nilai tambah dalam usaha melestarikan kecemerlangan kualiti program akademik UITM yang seberluas berbagai bidang dan dimensi. Sekian, selamat berbengkel dan terima kasih. Okay, terima kasih. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada bengkel kenali KOPA ni, pengenalan. Okay, pengenalan, saya akan buat pengenalannya berkaitan dengan KOPA dan INKA sejarah amnya. Next slide please. Okay, sebenarnya kami dengan pengenalan INKA ni ada tiga lagi unit di dalam INKA, tetapi selalunya, excuse me, pergi maintain slide dulu. Okay, selalunya kebanyakan daripada aktiviti adalah daripada dua unit ni, iaitu unit jaminan kualiti dalaman IQA dan sistem kualiti dan komunikasi operasi, sistem kualiti dan kecemerlangan operasi, maaf, di atas
kesilapan typo error ni, sistem kualiti dan kecemerlangan operasi ya, SKKO. Selalunya bila IQA, bila SKKO pergi dekat fakulti, kebanyakan warga UiTM akan merasakan itu IQA yang pergi. Jadi kat sini saya nak tunjuk antara perbezaan antara IQA dengan SKKO. So beside kita berdua ni ada dua lagi unit di INCA, tiga lagi in fact, ada iaitu KIK yang diketuai oleh Dr. Syad, dan juga unit komunikasi dan pengembangan ilmu serta unit pentadbiran. Unit pentadbiran adalah yang bertanggungjawab terhadap AKNC yang mana dibantu oleh dia punya panel-panel daripada kampus dan fakulti. Okay, next kita nak tunjuk perbezaan tugas tanggungjawab IQA dengan SKKO. Okay, kalau kita perhatikan dekat sini, ada dua. Satu yang dinamakan program accreditation. Program accreditation is higher education provider, which is in our case, sebab kita dah dapat SUAR. Bila kita dapat SUAR, bila universiti dapat SUAR, HEP jadi fakulti atau kampus. Okay, universiti dapat SUAR, HEP adalah fakulti atau kampus. Tetapi kalau kita tak dapat SUAR, HEP is the university. So dekat sini dia kata HEP prepares documents. So maknanya campus or faculty prepare document for full accreditation. Sebabnya kat sini kenapa kita tunjuk full accreditation? Because bila you buat full accreditation, dalam proses full accreditation tu akan melibatkan lawatan audit akreditasi program, lawatan yang dibuat kepada fakulti atau kampus. Itu yang selalunya yang buat orang confuse dengan SKKO, sebab SKKO adalah, okay, kalau kita kat sini, full accreditation of a program, in bracket dia letak according to code of practice for program accreditation, which is COPPA. Whereas institutional yang dibuat oleh SKKO adalah institutional audit, yang mana you all also prepare document untuk SKKO, tetapi it is not the same as COPPA. SKKO punya prepares documents for institutional audit according to code of practice of institutional audit. Kat sini saya nak tekankan, bila you prepare untuk SKKO, you will be talking about the whole faculty. So atau campus. So kalau dekat campus tu ada 20 program, so you bercakap pasal 20 program. So kena pandailah untuk menonjolkan program mana yang you nak highlight dalam report institutional audit tu. Tetapi kalau program accreditation, you are talking about that one particular program. One particular program, bukannya secara general. So meaning bila kita prepare document untuk full accreditation of a program, jadi kita bercerita pasal program tu, jangan bercerita pasal yang benda lain, pasal program-program lain. Ini yang kita dapati, sikap sambil lewa yang ada pada diri kita adalah kita rasa, alah, benda ni benda sama lah. No, it's not the same. It's not the same. One is program, one is institutional. So bila you buat program tu, saya mohon buatlah sebaik mungkin tuju pasal program itu. Sebab kadang-kadang kita boleh nampak the copy paste punya practice tu adalah dekat situ. Bila you copy paste, terlupa pula nak tukar nama program. Okay, the second part is HEP conducts program self-review. Dekat untuk yang you submit untuk IQA, it's program self-review. So bermaksud, contohlah saya nak bagi, kalaulah you bercakap pasal academic staff kat dalam program tu, memang kita kata semua academic staff kita ajar semua program. Tetapi mungkin kita boleh highlight the core ones, then kita cerita the source person dia, and then kita cerita team dia, team untuk that particular subject. Jadi kita nampaklah bila kita buat dokumen tu,
pembaca dokumen tu, which we will explain later, siapa yang akan baca dokumen tu adalah panel yang kami lantik. So panel tu tahulah yang you sebenarnya tahu berkaitan dengan program you. Tapi HCP conducts institutional self-review untuk SKKO, yang ini tak boleh kecilkan skop. Yang ini besarkan skopnya. Ini besarkan skopnya dan cerita secara keseluruhan. Okay. The third one is HCP prepares and submits MQA 02 for full accreditation with program self-review report. MQA 02, sebab kita tak tukarlah MQA tu, tapi kita panggil IQA 02. Okay. IQA 02 untuk kita punya. HCP prepares and submits self-review portfolio for institutional audit. Again, dia self-review portfolio. Yang tadi self-review report. Yang people confused adalah because kita ada site visit untuk full accreditation. So full accreditation memang kita kena pergi ada site visit. Memang kita kena buat interview dan kita akan ada oral exit report and also final report. Kat sini benda sama. Tetapi kita cerita benda yang berbeza. Kita buat benda yang sama tapi ceritanya berbeza. Finally, untuk program accreditation, we grant the accreditation or denial of accreditation. Okay, dekat sini saya nak sentuh sikit lah. When it comes to accreditation, kami IQA, we do not grant you. We facilitate the accreditation process. The one that will grant the accreditation is MQA. MQA ada hak mutlak untuk memberi akreditasi kepada satu-satu program. Jadi, bila you all dapat surat yang notifikasi yang mengatakan program ini telah dibawa ke Senet dan disahkan untuk akreditasi penuh, okay, itu tidak bermaksud you dah dapat akreditasi penuh. Dan you jangan cari dekat MQR sebabnya MQR is not within our responsibilities. MQR tu MQA yang punya. Jadi kami facilitate dengan menghantar report dan bawa kepada MQA. Selepas tu MQA akan bermesyuarat dulu yang sama ada dia nak bagi atau tidak accreditation tu kepada program kita. Okay. So yang SKKO buat, dia akan buat recommendations based on type of audit, reaffirmation of accredited status or institutional state of health. So institutional audit ni kalau dalam kita punya set up is that in this year, within this year, MQA akan datang buat institutional audit untuk the university secara keseluruhan, yang mana kami akan menyediakan self-review portfolio for the university lah. Itulah saya harap fahamlah perbezaan antara tanggungjawab IQA dan SKKO. Ada benda yang berbeza kat situ. Dan bila prepare dokumen untuk IQA, tak sama dengan apa yang you are prepare untuk SKKO. Okay, next slide please. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada eh? Okay, so kalau COPPA, kita ada 98 items yang terbahagi kepada 7 area yang mana the emphasis, first area 1 adalah program development and delivery. Area 2 adalah assessment of student learning. 1 and 2 ni it goes together. Dia tak dapat dipisahkan. Jadi kalau proses akreditasi, memang 1 and 2 ni is very important sebab namanya program. Namanya program. Jadi orang akan tengok pada program tu sama ada program ni betul-betul diperlukan, sama ada program ni betul-betul dijalankan dengan baik. Student being assessed properly and valid benda-bendanya. Jadi area 1 and 2 tu sangat-sangat penting, especially bila kita nak mohon akreditasi sementara. Akreditasi sementara. Okay, yang itu sangat penting bila kita nak mohon akreditasi sementara. Area 3, student selection and support services. Yang ini dia akan tengok sama ada kita ni buat selection tu seperti yang kita wawarkan. Ini part of governance lah. Masuklah governance dekat situ. Academic staff, they emphasize on the competency of the staff. Yang mana kalau akreditasi sementara pun academic staff ni kita perlu
akreditasi penuh pun sangat-sangatlah diperlukan. In fact, kalau audit pematuhan pun masih diperlukan. Okay? Educational resources ini adalah berkaitan dengan, kalau kita nak cakap biasa, kebanyakan adalah berkaitan dengan hal ehwal pelajar. So normally, especially library. And then the other one is counselor. Counseling, sebab kat sini dia nak emphasize on the skills and kebolehan pelajar untuk kematangan pelajar bila habis satu-satu program. Adakah kita buat personal skills development untuk pelajar semua. Beside that, educational resources ni dia nak tengok juga sama ada kita support orang kurang kelainan upaya. Dia akan tengok kat situ. Okay, area 6, program management, inilah yang datangnya pentadbir akademik. Kat sinilah ada pentadbir akademik dan juga ada pentadbir. Dia ada salah satu sub areas tu, kan kita ada 16 tu. Dia tanya berkaitan dengan para pentadbir yang menyokong program ini. Beside the program manager. Jadi kat sini bila datang soalan berkaitan dengan pentadbir tu, jangan kita jawab berkaitan dengan staff akademik. Okay, sebabnya dia nanti kita tak menjawab soalan. Okay, program monitoring, review and continual improvement ini adalah berkaitan dengan apa kita buat selepas kita dah jalankan program tu. Let's say satu semester kita dah jalankan, kita muhasabah berkaitan dengan program tu. So, kita review dan kita kata, oh student ni dia tak boleh, student ni memang malas. Dia, online ni ada yang tertidur waktu jawab soalan. Apa kita punya, kita buat untuk mengelakkan student kita daripada tidur. So dekat sini lah, dekat area 7 ni yang kita perlu highlight benda-benda tu yang kita punya effort. Okay, next is, next slide, kita bercakap pasal code of practice for institutional audit. So dekat sini adalah kerja SKKO, yang SKKO pergi dekat faculty atau campus tu. Inilah dia. Dia ada 54 item. So they are talking about institutional leadership and governance, academic development and management, talent and resources, and continual quality improvement and sustainability. Okay, dekat sini apa yang berlaku, kadang-kadang you all yang rasa confused sebab dia orang pun minta berkaitan dengan program kan. Sebenarnya dia nak sample kan saja academic, under academic development and management tu, dia nak sample, dia nak follow, dia nak tengok sama ada tu things are being conducted accordingly, especially following mana-mana circular daripada bahagian hal ehwal akademik. Okay, alright, next. Okay, now let's go back to our program accreditation. Itu adalah kerja dan tugas dan tanggungjawab kami dekat IQA. It says here program accreditation provides recognition. Recognition tu that the content and quality. Content and quality of the program has been evaluated and meet standards set by Malaysian Qualifying Framework, Code of Practice for Program Accreditation, as well as Code of Practice for Institutional Audit, and also Program Standards and Guide to Good Practice. Okay, so itu program accreditation. Nampak tak dia kata recognition, content and quality. Content and quality, how do we evaluate? Based on MQF and the COPPA and the program standard and guide to good practice, so that the stakeholders can be assured that appropriate knowledge and skills are included and the program is stable professionally and financially. Recently kita dengar apa tu yang program dekat Lim Kok Wing kan, yang dia punya student kata tak dapat accreditation. So kita tak nak benda tu berlaku, tu yang dia, yang kita orang do selalu buat sharing session ni untuk satu nak remind kita, satu nak remind warga UiTM lah. Okay. Next is ini adalah MQA punya. Kita nak share juga
ada setengah, saya dapat soalan, especially bila when it comes to nama program. Ramai antara kita ni yang merasakan nama program kita tu, kita nak nama tu. Ini bukan, kita bila kita bercakap pasal nama program, tidak sama dengan kita nak bagi nama anak kita. Nama anak kita, kita ada hak nak bagi apa-apa yang kita suka. Tetapi nama program mestilah yang mengikut yang dia telah ditentukan oleh guideline dia. Kita nampak kat sini MQA ditubuh di bawah Akta. Akta 679. Jadi kalau Akta ni bermaksud undang-undang, yang mana bila undang-undang tu, kita tak boleh kata apalah, kita kena follow apa yang telah dikatakan di sini, iaitu Agensi Kelayakan Malaysia adalah suatu sebagai badan kebangsaan untuk melaksanakan kerangka kelayakan Malaysia. Kalau perkataan kerangka kelayakan Malaysia ini masuk di dalam akta, bermaksud kita mesti patuh. Jadi kepatuhan kepada Malaysian Qualification Framework tu, which is MQF 2.0 sekarang, memang mesti patuh. Yang mana dia kata Agensi Kelayakan Malaysia sebagai badan kebangsaan untuk melaksanakan kerangka kelayakan Malaysia untuk mengakredit program dan kelayakan pendidikan tinggi. Akredit program, maknanya nak bagi akreditasi. Kemudian bisa bagi akreditasi kelayakan tu untuk mengawasi dan mengawal selia kualiti dan standard pemberi pendidikan tinggi, untuk mengadakan peruntukan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. So ternyata kat sini MQA ditubuhkan di bawah Akta 679. So we must have some respect over this MQA punya decision. Jadi kalau misalnya panel-panel kami adalah yang bagi suggestion dekat setengah-setengah fakulti dengan kampus tu, kita kata, oh, nama program ni perlu diubah gitu gini. Jangan rasakan itu datang daripada kami. Sebenarnya panel-panel ni telah menggunakan rujuk-rujukan yang telah saya sebut tadi, seperti MQF, POPA, program standard and guideline to the good practice. Okay, next please. Okey, antara fungsi Agensi Kelayakan Malaysia yang ada di dalam Akta 679 itu adalah, dia kata untuk melaksanakan dan mengemaskini kerangka untuk mengakredit program kelayakan dan pemberi pendidikan tinggi. So kalau dia kata mengakredit program kelayakan dan juga pemberi pendidikan tinggi, bermaksud yang mengakredit pemberi pendidikan tinggi itu yang kopiah tadilah. Untuk di mana dia menjalankan audit institusi dan mengkaji semula program kelayakan dan pemberi pendidikan tinggi. Maknanya they have the right anytime, they can come to our university and they boleh pick up any program, dan dia kata dia nak kaji semula program ni. Dia boleh pilih. Maknanya IQA tak boleh kata kita ada program ni. Tak ada. Dia boleh pilih nak audit yang mana satu, kelayakan yang mana satu. Okay, MQA boleh buat macam tu. Jadi kita perlu sentiasa bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan daripada MQA, alright? Dan tugas mereka, fungsi mereka juga untuk mengadakan dan menyenggarakan suatu daftar untuk mendaftarkan program kelayakan dan pemberi pendidikan tinggi. Yang ini adalah MQR, okay? Malaysian Qualification Register. Okay. Yang ini yang semua orang sekarang ni dah pandai tengok dekat MQR, kemudian dia pun telefon IQA. Kenapa ya kita orang punya program ni ada dekat kampus-kampus lain? Sebelum tak, sebenarnya kita kena faham apa yang berlaku. Apa yang berlaku semasa penubuhan IQA dalam tahun 2017, masa tu kita punya program adalah di bawah e-SISRAF, dia panggil. Okay, e-SISRAF. Kemudian MQA dia bagi akreditasi berdasarkan e-SISRAF tadi, dan dia letakkan semua samalah, nombor kod dia 108 berapa dah, macam tu. Bila dia bagi SUAR kepada kita, status SUAR akreditasi pada Universiti Teknologi Barat,
dia telah mengarahkan semua universiti yang mempunyai program yang telah dibentuk sebelum tahun 2007 untuk dinilai semula. Jadi bila kami nilai semula program yang dibentuk sebelum tahun 2007, jadi kami ambil maklumat tu semua daripada pihak fakulti dan kampus juga, sebab kami adalah macam MQA. Jadi kita tak ada data-data tu. Kita independen. Jadi kita dapat maklumat tu semua dan kita buat penilaian, kita pun bagilah dekat MQA. So yang berlaku selepas itu, kemungkinan you telah buat semakan curriculum whatever tu, inilah yang you perlu tahu. Di bahagian yang you all patut ambil tahu, bila you buat sebarang perubahan kepada you punya program, sila maklumkan kepada kami untuk kami maklumkan kepada MQA. Tetapi you kena, you perlu, apa you perlu tahu pula dokumen yang MQA nak ni macam mana. MQA ni dia tak ambil yang daripada fakulti punya kelulusan sahaja. So kelulusannya adalah hanya daripada senet yang dia nak. Jadi bila berlakunya perubahan curriculum, okay, dah bawa ke senet tu, bawa kepada kami, kami akan maklumkan kepada MQA. Okay. Bawah semakan curriculum, kita ada dua jenis. Kemungkinan semakan curriculum kita itu tidak melebihi 30%. Kalau tak melebihi 30%, kami tak nilai. Kami just maklum kalau perlu dimaklumkan. Tapi kalau ianya melebihi daripada 30%, kami pihak IQA perlu menilai program itu pula. Menilai untuk mengesahkan bahawanya program-program ini telah follow MQF 2.0, ia telah follow program standard dan juga telah follow guidelines to good practice. Bukannya kita tak percaya kepada fakulti, tapi kita ni sebagai gatekeeper. Gatekeeper sebelum pergi kepada MQA. Sebab MQA dia akan tengok lagi sekali pula report tu. Kalau dia rasa dia tak puas hati, dia bagi pula maklum balas kepada kami yang kami minta dengan fakulti dan kampus selalunya lah. Okay, next slide please. Okay, this is the MQF punya rupa front page dia. Malaysian Qualifications Framework, the second edition. Okay. Alright, MQF ni, next slide. Ada disebut dia dalam Akta 679 dalam bahagian 6. Dia kata agensi adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan suatu kerangka kebangsaan yang dikenali sebagai kerangka kelayakan Malaysia, yang terdiri daripada kelayakan program dan pemberi pendidikan tinggi yang berasaskan suatu set kriteria dan standard, termasuk hasil pembelajaran yang dicapai dan kredit yang berasaskan beban akademik pelajar. Jadi bila you nak buat semakan curriculum, perlulah you ataupun you nak develop program, perlulah buat rujukan kepada kerangka kelayakan Malaysia, di mana kalau kita buat program sarjana muda, berapa credit hours dia, macam mana hasil pembelajaran dia, apa kriteria yang kita nak kena follow. Okay, next. Pematuhan kerangka kelayakan Malaysia. Tiada program atau kelayakan boleh diakredit melainkan jika program atau kelayakan itu mematuhi kerangka. Maknanya kalau you tak patuh kepada MQF 2.0, kita tak boleh bagi accreditation. Okay, kita tak boleh bagi accreditation. So, semua pemberi pendidikan tinggi yang menjalankan program diakredit atau yang menganugerahkan kelayakan diakredit hendaklah mematuhi kerangka. Okay, dekat sini saya nak maklumkan, just to remind fakulti dengan kampus, sekiranya ada lagi program yang tidak mematuhi MQF 2.0, saya mohon buat review tu, buat balik yang mana yang daripada MQF 1.0 tu kepada MQF 2.0. Sebab kalau tidak, kita boleh tarik balik akreditasi tu. Kita tak nak bila MQA datang nanti dia minta dengan kita program-program tertentu. Okay, just to remind, especially program diploma yang kebanyakan kita hantar kepada, kita bagi franchise kan.
program diploma, apa yang berlaku bila franchise college bersekutu, apa tu, college bersekutu ambil program kita untuk franchise, apa yang berlaku, dia mohon akreditasi berbeza daripada kita. Okay, ya, kita jangan shock sangat sebab SUA ni, wah, we can do it internally, buat je lah. No, we cannot be like that, because bila kita bagi program kita tu, kita franchisekan program kita, franchisee kita tu akan mohon akreditasi secara berasingan. Okay? Dia akan mohon secara berasingan. Bila dia mohon secara berasingan, maknanya silibus kita akan dinilai oleh panel luar yang mana MQA lantik. Dekat situ, kalau dia dapati program kita tak patuh pada standard, tak apa, dia akan tolaklah akreditasi itu dan dia akan persoalkan kami. Saya bagi peringatan ni, especially kalau you all tak buat diploma tu, tak ubah menjadi MQF 2.0 lagi. So be careful, kena buat balik itu. Okay, next please. Prof, assalamualaikum. Salam, yes. Boleh tanya tak Prof? Boleh, okay. Tak dapat. Berhubung dengan yang tadi program-program franchise, what happen kalau program-program yang macam contoh yang INEX uruskan tu, yang banyak sekarang macam dibuat PJJ yang diuruskan oleh INEX, macam kalau kita clear kalau penawaran program sedia ada, kita akan melalui IQA05 tu kan? Tapi program yang INEX tu, adakah mereka yang akan uruskan ke ataupun program sendiri, Prof? Macam yang tadi franchise kan? Yang INEX tu sebab lately ni kebab banyaklah program-program yang INEX telah buat untuk dia lebih kepada part time kan. So macam mana Prof, sedangkan di dalam kita punya dokumen asal di dalam atau MQA01 ataupun IQA01 penawaran dalam FA lah, sorry, IQA02 IQA, ataupun MQA02 penawarannya adalah secara full time dan entitinya kita katakan di cawangan UiTM, cawangan Perak katakan. Tapi kalaulah telah dibuka oleh INEX, bermakna dia telah offer di certain tempat dan dia telah menjadi kepada part time. So adakah tanggungjawab siapakah untuk mendapatkan accreditation oleh program-program tersebut yang diuruskan oleh INEX? Okay, dia ada dua kat sini sekarang ni. Okay, kasih bila Prof. Kita, okay sama. Dia macam ni, kalau sebab itulah bila kita buat, kita isi, ingat tak, isi maklumat program part B tu kan, kalau you, I'm sure you pernah tengok so part B program tu kan ada maklumat program nama dia part B bila kita hantar IQA02 ke MQA02 tu ataupun in fact kalau 01 pun dia ada mode tu, ada full time, ada part time. Okay, so kita selalunya kita tanya balik dekat fakulti lah sama ada part time ke tak. Dulu kita buat macam tu sebab kita dah kongsi bila ada part time bermaksud benda program tu dijalankan oleh ISAP. Okay, sebagai part time. On part time basis kan? Yes, betul kan? So kita tick dekat situ. Mode dia ada full time and ada part time. Betul. Okay, yang tu kita agak safe lah dengan yang tu. Sebab masa dulu, apa yang berlaku, yang ISAP ni dikenali sebagai part time. Bukannya distant learning. Bukannya open distant learning. Tapi sekiranya ianya berlaku lebih daripada 70% adalah online, which is kebanyakan sekarang macam tu, then sebenarnya ISAP perlu mengisi COPEDOL. Ikut COPEDOL. Code of practice for ODL. Online distance learning. So dia kena follow code yang tu. Okay, yang berlaku. Prof, ISAP lah yang akan uruskan dia, bukan program. Tapi, okay, ISAP dia tak. Sebenarnya baru ni apa yang berlaku, kejap saya nak minum air sikit, kena tekak. Okay, apa yang berlaku baru ni, ISAP ada hubungi IQA. Dia minta dengan kami list of program yang dapat full accreditation. Jadi saya tanya dia, you nak yang mana satu? You nak lokasi mana? Sebab kita kena ingat
Okay, ini just to share jugalah in case you all tak perasan. Kita buat pendaftaran mengikut lokasi. Contohnya kalau diploma perakaunan. Semua lokasi kita letak sebabnya yang tu DIM. Okay? Yang DIM accredited. Zaman dulu-dulu diploma perakaunan ni ada di semua tempat. Begitu juga dengan business faculty. Ada kat semua tempat. Jadi semua akan wujudlah. Tetapi sekarang apa yang berlaku, keputusan universiti dia move setengah program tu, dia tiadakan di situ dan ada di setengah-setengah tempat saja. Okey. Jadi ISAC dia minta dengan kita list program yang mendapat full accreditation yang di dalam MQR. So bila I tanya you nak yang mana, dia tak boleh jawab. So yang itu kita rasa pada kita memang patut ISAC lah yang buat untuk dapatkan akreditasi tu. Tetapi perlu dibantu oleh fakulti. Perlu dibantu oleh fakulti. Okay, so perlu dibantu oleh fakulti. Baik, Prof. Cumanya kan itulah. Okay, thank you, Prof. Cumanya you all akan rasa terbeban lah, betul. Banyak bro yang dia sekarang open yang baru-baru ni yang kita tengok, diorang ni sebab menjadi kemuskilan, sebab di dalam dokumen asal benda tu adalah full time. Jadi patutnya kena buat penambahan di dalam part B yes. Itulah, iaitu part time kan. Okay. Nak tanya jawab siapa? Alright. Okay, sekarang ni ada, okay sekarang since we are there dekat mood tu sama ada full time dengan part time. Okay, kalau you all pernah tengok MQR. Okay, dekat MQR tu kita ada nama program, kita ada lokasinya, lepas tu kita ada nombor telefonnya, kemudian kita ada jam kredit, kita ada mod pengajian dan sebagainya tu. Yang itu kalau you all ada nak ubah, you can do that by informing us. Tetapi macam saya kata tadilah, kena ada kelulusan Senate. Lulusan Senate yang mengatakan okey, mod pengajian ini adalah ditambah part time-nya. Okey? Okey. Objektif kerangka kelayakan Malaysia MQF terdapat 9 objektif yang disenaraikan. Secara keseluruhan objektif MQF merangkumi, sebab dia ada 9, so I pendekkan, jaminan standard kelayakan. Okey. Keselarasan tata nama kelayakan. Maknanya tata nama kelayakan tu adalah selaras dengan NEC code yang ada yang you pilih dan juga adalah mengikut standard program, mengikut MQF punya guideline, yang mana-mana guideline yang telah disenaraikan oleh MQA. Dan mekanisme hubung kait antara kelayakan menggalakkan pariti penghargaan antara kelayakan akademik, profesional, teknikal, vocational dan kemahiran, dan juga sistem kredit untuk memudahkan pengumpulan dan pemindahan kredit yang boleh diterima di dalam dan di luar negara, dan pengenalan kelayakan bagi memudahkan penilaiannya oleh pelbagai pihak berkepentingan. Kenapa kita perlu mematuhi akta MQF 2.0 tu? Sebabnya kat sini dia dah ada persamaan dengan kalau ada international body nak evaluate kita punya program pun they know already kalau kita meet MQF punya requirement, then it is accredited. This program is accredited and the quality is assured. Itulah dia sebenarnya kalau kita nak kata about objective MQF ni and why kita should follow MQF. Okay, next slide please. Right, MQF ni dulu 1.0 dia ada 3 awarding sectors. Dia ambil academic and then dia separatekan antara vocational and technical and then dia ada skills. Tapi now dia dah identify 2 saja, academic dengan TVET. So itu yang sekarang ni kalau kita perhatikan. Ya,
kalau kita perhatikan sekarang ni the university moving towards TVET juga. Banyak program yang akan di-TVET-kan, okay? Yang akan menjadi TVET lah antara program-program kita. Okay, next please. Okay, qualification title. The MQF sets a single qualification title for each qualification, provided it fulfills the qualification standards determined for that level. In the case of master's qualifications, due to the type of learning modalities, the award bearing the master's award title will also indicate master's degree by research, mixed work and specialist master's, which is unique to the field of medicine. Kalau kita perhati, kalau you all tengok program medicine, dia memang ada dia punya specialist master's tu. Yang lain tak ada lah. Okay, next please. Credit system. Provision for credit system is stated in MQF 2007 section 36F. To establish a credit system to facilitate credit accumulation and transfer, which is acceptable within and outside Malaysia. So kat sini nampak lah kan, kita dah ada, kita ada pelarasan antara universities dan apa nama? Oh, thank you. Dan international lah, Malaysia dengan international. Buy for you one packet tu. Next. So that we can goreng-goreng it. Next. Don't give it lah, ya ampun. Eton it, don't give it lah. Diam ke kita ni? Okay, the qualifications in the MQF are defined by their purposes, levels, level learning outcomes, credits, field or discipline, nature of program, minimum entry requirement and typical duration for full-time or part-time. So, memang ada orang duk bercakap-cakap, kalau kat sini tulis Jack Susan tengah cakap. Okay. Alright, so sekarang ni, nampaknya saya seorang nak tengok. Kalau kita tengok dekat MQF, dekat situ dia dah define dah semua. Level kita tu macam mana, kalau diploma macam mana, berapa kredit dia, field dia macam mana, required minimum entry dia apa. Lepas tu dia punya kebiasaan apa, normal untuk typical duration for full time or part time. Macam tadi Dr. Turaya tanya. Dr. Turaya tanya tadi ada full time part time kan. So bila you tick ada full time or part time, jangan lupa kena ubah juga duration tu. Kalau full time normally kita buat, katalah kita buat 2 tahun. So 2 tahun tu adalah 8 semester kan. Apa pula, 4 semester. 2 tahun 4 semester. So kita bagi maksimum untuk full time berapa, maksimum untuk part time berapa. Be careful bila ada perubahan macam ni, tengok dia punya domino effect tu. Kat mana akan berubah pula bila ada, bila berubah full time part time, kat mana akan berubah duration dia. Mungkin entry requirement pun you ubah, tak pastilah kan. Okay, so kita kena tengok secara detail bila kita buat perubahan. Okay, next please. Okay, jenis penilaian program akademik, kita ada akreditasi sementara. And then selepas akreditasi sementara, patutnya akreditasi penuh. Okay, selepas akreditasi penuh, kita ada audit pematuhan. Okay, beside akreditasi penuh dan audit pematuhan ni, kita ada juga membuat penilaian terhadap program yang semakannya melebihi 30% perubahan. Okay, semakannya yang melebihi 30% perubahan. Okay, kemudian kita ada buat audit lokasi untuk tambah lokasi. Tambah lokasi dengan pindah lokasi. Sekejap eh. Okay, untuk tambah lokasi dan pindah lokasi. Tambah lokasi adalah bermaksud lokasi, sebagai contoh sekarang katalah
program ACIS hanya ada di Shah Alam. Kemudian kita nak offer sekarang dekat kampus Terengganu dan Kelantan. So sebab kita register program ni dekat dalam MQR mengikut lokasi, dan takrifan lokasi adalah sekiranya kita menawarkan program dalam diameter 25 km itu ada satu lokasi lagi. Tetapi kalau ia melebihi 25 km dan ia akan menjadi lokasi yang berbeza. Jadi kita kena tambah lokasi. Okey? Bila kita tambah lokasi, kita perlu isi juga kuota tapi partially, partly sahaja. Kita tak perlu isi 98 item tadilah. Pindah lokasi, apa yang berlaku sekarang adalah kita pindah fakulti. Sebagai contoh, fakulti pendidikan pindah daripada Seksyen 17 ke Puncak Alam. Jadi kita akan ada graduan yang datangnya dari Puncak Alam. Kami terpaksa buat penilaian untuk pindah lokasi dan daftarkan untuk Puncak Alam juga. Buat masa sekarang, apa yang kami praktiskan adalah pindah lokasi dengan tambah lokasi ni. Kalau pindah, kita buat macam tambah dulu. Memandangkan kadang-kadang keputusan akan dibuat untuk balik semula pada lokasi asal. Jadi kami tak nak benda tu berlaku, kita bagi 2-3 tahun ni dulu. Kalau betul dah kita tak ada nak pindah balik pada tempat asal, then kita akan buat secara rasmi, sebab kita kena maklumkan kepada pihak MQA kalau kita dah tak buat relokasi berkaitan. Kita kena maklumkan dan dia akan delete daripada MQR tu dengan menyatakan telah tamatnya bila. Itu semua kami perlukan documentation. Yang itu kami buat sekarang sebagai tambah lokasi dulu, walaupun pindah lokasi. Kemudian kami akan bersihkan yang pindah lokasi tu bila dah tetap hati. Contohnya education tu dah tak balik dah kat Seksyen 17, dan kita akan hapuskan yang kat Seksyen 17 tu. Dan kita perlu buat secara, kita kena follow takbir urus dia, kita kena bawa pergi senet, nyatakan dan bentangkan. Yang itu kami kena minta pihak UHEC buat secara keseluruhan. Nantilah kami akan berbincang dengan pihak UHEC yang itu. Penilaian lokasi program pesisir ini, apa yang berlaku? Ini kita buat untuk memastikan pihak yang akan menawarkan program kita tu di luar negara adalah mempunyai fasilitis-fasilitis yang tertentu untuk dia orang yang mengikut kopal. Kita buat macam tu. Alright, next please. Lama dah saya ni keten Dr. KJ dah. Inilah bila seorang dekat sana, seorang kat sini, so kita tak tahu bila kita penyanyi kan. Okay, apa yang berlaku sekarang, bila you all hantar, inilah aliran proses perakuan akreditasi program. Fakulti kampus sediakan dokumen yang dihantar, you all hantar melalui UHEC. Okay, you all hantar melalui UHEC. So UHEC yang bantu you dalam menentukan dokumen tu dah lengkap ke apalah kan. Kemudian bila hantar kat kami, kami melantik panel penilai untuk menjalankan penilaian ke atas dokumen program tu. Dokumen program ni setelah dinilai, kalau akreditasi sementara, dia hanya penilaian dokumen. Jadi bila akreditasi sementara, selepas nilai dokumen, kita dah puas hati, kita dah minta feedback daripada fakulti semua, kita pun bentang dekat mesyuarat perakuan pengiktirafan program. Okay. Di sana kita bentang yang mana minit mesyuaratnya dibawa ke senet untuk disahkan. Okay, next slide please. Okay, dalam proses penilaian akreditasi, kita lantik 3 panel. Panel luar menilai area 1 dan 2 tadi. Ingat tak yang development, program development and delivery tu. Panel dalaman kita lantik 2 orang. Satu akan menilai area, yang mana akan menilai area 3, 4, 5, 6 dan 7. Kami membuat penilaian dengan menggunakan Google Drive.
So kita share Google Drive dengan penilai, dia orang menilai lah dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Okay, next please. Okay, ini perakuan akreditasi sementara. You nampak ada submission, kita evaluate. Okay, masa kita evaluate, kita akan hantar feedback pada fakulti. Ini adalah feedback daripada panel penilai untuk memastikan untuk memastikan laporan tu tiada mempunyai area of concern. Tiada mempunyai area of concern. Kita memang, because kalau ada area of concern, memang MQA akan tolak. MQA akan tolak penyenaraian. Okay, approval tu adalah yang berlaku di JKPPP. Endorsement berlaku di Senate. Listing tu selepas Senate, okay, selepas Senate, kita orang tak boleh hantar immediately selepas Senate, memandangkan minit Senate tu akan disahkan dalam Senate yang akan datang. Jadi selepas Senate, sebulan selepas tu minit akan disahkan. Bila dah disahkan, barulah kami boleh hantar untuk penyenaraian. So the listing is actually going to MQR lah. Itulah yang aliran yang kita berlaku sekarang. Okay, next please. Yang ini adalah penuh. Yang membezakan penuh dengan sementara adalah visit. Nombor 4 tu, kalau tadi selepas feedback terus approval. Tapi sekarang kita ada visit. This is the one yang selalu kita pergi buat site visit untuk campus semua tu. Okay. Campus dan faculty. Okay, next. This is yang melebihi 30% perubahan semakan curriculum. Dia lebih kurang dengan akreditasi sementara, tetapi yang membezakannya adalah kita tak guna COPPA lah. Yang ini kita guna guideline daripada KPT dan juga kita tengok format report yang dihantar ke JKIKU dan kita create, yes, dan kita create kita punya own rubrik lah yang sememangnya berdasarkan kepada guideline daripada KPT. Okay, next please. Carta ahli penambahan penawaran program tu macam tu juga tadi, tapi this time after evaluation kita terus pergi visit. Kita pergi visit. Okay, notification tu nampak tak ada notification selepas endorsement. That notification is actually we give to UHAT sebab kita tak boleh buat this thing selagi UHAT tak bawa kepada JPT, kepada KPT. So, kita perlukan surat beranak daripada KPT itu yang mengatakan ya, program ini telah didaftarkan untuk penawarannya, dah didaftarkan dengan KPT untuk penawarannya di UiTM Cawangan Terengganu katakan. Selepas dapat surat tu baru kami boleh bawa kepada MQA. Memang kalau nak hantar ke MQA kita perlukan surat beranak. Jadi surat beranak tu tolong jagalah kawan-kawan semua. Okay, next. Okay, dokumen rujukan yang kita kata tadi, COPPA, COPIA, Code of Practice, Standards, Program Standard, Guideline to Good Practice. Ini semua ada dalam MQA punya website. Okay, next. Kita punya standard tu ada macam-macam. Ada Executive Diploma, ada Foundation, ada Graduate Certificate, ada and Graduate Diploma, ada Masters and Doctoral Degree, ada macam-macam. You can refer dekat MQA punya website. Pilih je, Google je yang mana yang relevant to you. Google, you akan dapatlah standard tu. So insyaAllah you all bolehlah buat mengikut yang ditetapkan. Okay, saya rasa tu saja saya punya pengenalan. Terima kasih. Assalamualaikum and good morning lagi. Belum afternoon lagi. Baru nak afternoon. Alright. Ada apa-apa soalan tak? Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Prof nak tanya tentang penambahan lokasi. Kalau penambahan lokasi tu melibatkan ISAPS, so perlu dimaklumkan kepada IQA juga ke? Sebab ia akan melibatkan penambahan di MQR juga kan? Kalau ada mood part time tu. Itu dia, dia macam ni sekarang ni. ISAP tu, ISAP kalau dekat Shah Alam, kalau kita dah take part time, kita yang Shah Alam dah take part time, then tak apa. Tapi kalau dekat Shah Alam tak ada lagi, you kena buat.
Shah Alam dah ada belum? Dekat Shah Alam ada part time. I mean dah ada dekat MQR ke belum? Dekat Shah Alam part time ada. Dekat MQR? Dekat MQR. And dia dah take part time? So tak apalah. Tetapi cumanya sekarang ni macam I sebut tadilah. Kalau dia orang, sebab kita kena perhatikan juga macam mana pengendalian program ni oleh ISAP. Kalau ia melebihi daripada 70% then dia jadi ODL. So dia kena ikut COPDOL, Code of Practice for Online Distance Learning. Kalau macam sekarang ni lah kan Prof, praktisnya yang kalau guna ODL tu kan. Kena guna COPDOL tu. Okay. So yang ISAP tu kita akan deal kemudian. I hope orang ISAP faham lah nanti apa yang perlu dibuat. Sebab sebenarnya kami dah mohon dia orang untuk buat secara yang guna COPDOL tu dah lama, tapi nobody took up that one. So tak apalah, kita akan teruskan nantilah insyaAllah. So for the time being, kalau Kak Shah Alam tu dah ada part time, tak apa lagi. So nanti kami pihak IQA akan bincang secara dengan UHAT sekali. Kita akan buat benda ni lah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Prof. Ini Dr. Zarina daripada ni daripada business school lah. Tak, saya dari Fakulti Sains Pentadbiran Pengajian Polisi. So penambahan lokasi ISAP tu di kampus Jengke. Tapi kita dia ada tahu dekat Raub. Dekat Raub memang ada offer part time lah. ISAPS and ISAPS. Tapi ni dimaklumkan dia akan buka juga di kampus Jengke. Itu yang macam kita tak maklum pula. Just macam baru ni KPP ISAPS maklumkan dalam meeting. Then tu yang tanya tu, kalau macam tu kita faculty kena maklumkan atau ISAPS tu kena maklumkan kepada IQE lah kan, sebab nak buat penambahan kampus Jengke dalam MQR tu. Ya, dia kena bincang dengan kami lah. Nanti kita take note about that. Memang saya rasa ISAP ni kita kena buat secara global sebab dia insyaAllah kita okay. Alright. Okay, thank you Prof. Okay. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Saya Fazlin dari FPA Agro. Cuma nak tanya, kalau program tu melibatkan akreditasi di bawah MBOT, jadi adakah kita perlu melalui IQA ni, proses IQA yang sama atau tidak? Kerana kami dah ada pengalaman beberapa bulan, beberapa minggu yang lepas untuk program peralihan untuk MQA 02. Jadi apabila MBOT direct kepada kami, kami cuba mencari sumber lah, Prof. Adakah sebab sebelum ni kan prosesnya berada di bawah IQA. Jadi kita anything kita direct kepada IQA lah. Tapi diperlukan oleh MBOT ni, so macam mana dia punya flow tu? Okay, bila you nak pergi MBOT, you perlukan duit kan? Betul Prof. Okay, sekarang ni saya nak maklumkan dekat sini, kita telah buat, pihak bendahari telah buat keputusan pembayaran untuk badan profesional, maknanya MBOT tu badan profesional kan Dr. Fazli? Ya betul. Okay. Sebab pembayaran kepada badan profesional atau kepada MQA perlulah dibuat melalui IQA sebab pihak bendahari dia tak nak ada permohonan daripada Perlis, daripada Jengke berasingan. Dia nak sekarang kalau you I'm not sure sama ada Dr. Nuraini dah bagi ke tak kepada semua orang, iaitu borang untuk diisi bila you nakkan nak menghantar kepada badan profesional, you perlu isi satu borang yang saya akan sahkan dan bawa kepada bendahari. Bendahari akan sediakan bank draft. Bendahari zon 7 yang menjaga Inka punya keuangan tu akan keluarkan bank draft tu. So nak jawab soalan you, maknanya kalau pergi ke MBOT ke pergi ke badan profesional lain pun perlu melalui IQA. Satunya
untuk keuangan, yang keduanya untuk rekod kami. Sebab kami tak nak bila sekarang ni Dr. Fazlin jaga kat situ kan. So bila you tak jaga nanti, tiba-tiba kan dia orang tanya IQA. Masa you, you tak bagi kat I. Jadi you tak bagi kat IQA. So kita nak rekod benda tu semua. Okay. Alright, thank you. Okay, terima kasih. Sama, no hal. Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Saya Zuraida daripada Kepas Pasir Gudang. Saya nak bertanya pasal yang tadi tu juga lah. Maksudnya, macam kita dekat sini, kita ada badan profesional, ETEC. So, yang mana kalau ikutkan sebelum ni, kita Pasir Gudang, kita bayar terus kepada badan profesional tersebut. Jadi macam Prof kata tadi, kena melalui daripada IQA. So, maksudnya kampus cawangan pun akan melalui IQA juga ke? Yes, dia dia macam ni. Apa yang berlaku bila you all nak masuk dekat nak bayar, you kena upload the upload yang copy tu kan, copy bandrah, betul tak? Buat masa ni sebab kita just dapat invoice daripada pihak ETEC dan once kita dah buat pembayaran, biasa kita just akan maklumkan kita dah settlekan pembayaran dan dia akan semak macam tu sahaja. Okay, maksudnya kita tak bagi apa-apa dokumen yang lain lah. Sebab kalau ikutkan yang so far lah yang being practiced by, sebab ini you had buat kan, dia practice dia bila you all isi online, you kena upload proof of payment, betul tak? You kena upload proof of payment. Kita just bagi, betul. Dia maksudnya ada bukti bayaran daripada pihak bendahari sini sahaja sebagai rujukan. Yes, yes. And then sepatutnya you kena datang melalui saya ke IQA dan saya bawa ke MQA sebab pihak MQA pernah menyindir lah, dia kata nak tumpang rumah kita tetapi tak lalu kita. Bila you deal direct with the professional bodies, apa yang berlaku, professional bodies tu dah evaluation, lepas tu dia akan bagi pada MQA kan, dia punya report semua tu, betul tak? Betul, betul. Tapi masa you pergi, you tak lalu MQA, jadi MQA rasa macam nak tumpang rumah aku, lalu terus pergi kat kawan dia, lepas tu suruh kawan dia datang rumah aku. Itu ibaratnya dia kata kat I lah hari tu. So I kata okay. So sekarang kita kata untuk rekod universiti jugalah, maksudnya because hari tu apa yang berlaku, contohnya Penang, dia hantar program melalui kami. So dia dah keluarkan bandraft dekat Penang. Jadi bandraft tu akan berjalan dengan dokumen sampai dekat kita orang. Kita orang rekod yang kita hantar ke MQA. Jadi bandraft tu bergerak lagi sekali. So Tuan Haji Mazlan benar kita kata, biar kami yang keluarkan, kami yang ada bandraft tu, untuk proof of payment, we can just scan and pass to you untuk upload lah. Jadi duit tu berada dengan kami. So dia nak centralizekan duit-duit akreditasi tu. So I hope you all buat macam tu jugalah. Boleh? Boleh, Prof. So maksudnya kalau contoh kita dah dapat, maksudnya kita akan majukan kepada IQA, ada specific person in charge tak yang kita boleh majukan ataupun macam mana, Prof? Selalunya you head yang hantar pada kami lah. Tapi kalau you nak hantar pada kami direct, selalunya Encik Syafiq yang in charge yang hantar ke MQA. Jadi kalau you address to me pun tak apa, dokumen tu you bawa. You mean you nak ambil apa ni? You nak bandraft tu ya? Sebab kalau ikutkan sebelum ni, ETEC just hantar invoice pada kita untuk settlekan payment. Sebab dia akan hantar every year. Okay. Dan macam kita setakat ni, di bawah saya setakat ni, kita dah keluarkan dua kali payment. So saya terus kepada ETEC dan lepas tu ETEC acknowledge benda tu dan dia akan update dekat dalam diorang punya sistem untuk kita punya ni lah. Tapi you tak pernah menghadapi masalah lah, bajet semua? Setakat ni tak ada masalah sebab dia RM500 je. Oh okay. Oh sebab orang lain tu yang kalut tu sebab dia orang kena bayar RM10,000. Betul, faham. Yang ni sebab dia RM500, kita dapatkan pengesahan release payment daripada prorektor dan payment release daripada bendahari cawangan dan kita dah settle kat situ lah. Yelah, tapi Syak, maknanya IQA tak pernah dapat lah information about your program kan sebenarnya. Yes, betul. Betul, Prof. Itulah yang maknanya bila kita orang... So for the next time, yes, kita akan lalu IQA jugalah ya? Yes, please. Yeah. Prof? Yes? Okay, ni Ana Kartini daripada College Kejuruteraan. Saya faham yang Zuraida tu sebab dia under engineering juga.
Ya, ya. Dia macam ni, dia payment yang bila dia nak datang visit yang lamsam tu lain. Yang Zuraida cakap ni, memang ETAC dengan EAC, dia ada email terus kepada kami, invoice untuk pembayaran sijil akreditasi. Meaning akreditasi selama 5-6 tahun tu kita dah dapat, dah proses dan dah dapat. Tapi mereka tak, mereka akan hantar invoice setiap tahun untuk sijil-sijil ikut tahun sekarang ni. Dulu dia bagi sijil lamsam kan, terus 5 tahun dia tulis 2018 until 2000 sekian. Tapi now tak ada lagi, dia hantar every year. Ini untuk sijil tahun 2020, ini untuk sijil tahun 2021, dia hantar asing-asing sekarang ni. Jadi itulah yang kita nak tanya tu, adakah yuran ini, invoice ini dibayar oleh PTJ ataupun perlu melalui IQA juga. Dia ada yang kat situ lah jadinya. Setiap orang akan terima. Saya personally, because I was from FKA, saya akan terima invoice dari, untuk pembayaran sijil akreditasi under FKA. I'm not sure dia akan email kepada orang lain untuk fakulti lain ke macam manalah. Tapi that is how they do it now. Itu yang kita nak tahu. Adakah pembayaran sijil itu perlu melalui IQA juga atau tidak? Okay, I nak tanya. Kalau you all buat sendiri, adakah akan menimbulkan apa-apa masalah? Tidaklah. Setakat ini tidak. Sebelum ni memang kita bayar sahajalah. Sebelum merging tu memang kita bayar sahaja. Dan recently ni kita tahun 2021 ni untuk FKA kita tak bayar-bayar lagi. So I receive a call directly from ETAC. EAC. Dia cakap kita FKA tak bayar lagi lah untuk 2021. Macam tu. Tapi bila dah merging ni agak-agaknya banyaklah kan bendanya. Jadi bila saya forward kepada Timbalan Pendaftaran Sok sekarang, bila dah merging kita ada TP lah di bahagian akademi. Saya dimaklumkan ada masalah tentang pembayaran. Jadi saya tak tanya ekstra lah bayaran. Masalah tu masalah apa, masalah vote ke masalah apa, saya tak tanya. Cuma dia kata memang tengah ada masalah. I'm not sure what is the problem lah. Itu saya tak tanya lagi dok Prof. Jadi saya rasa untuk menyenangkan tugas dan tanggungjawab semua orang, apa-apa pembayaran berkaitan dengan akreditasi, you just forward to me dengan apa-apa dokumen yang berkaitan. So, I akan uruskan dengan bendahari Zon 7. Sebabnya memang Tuan Haji Mazlan pun cakap segala proses, segala fee akreditasi, IQA uruskan. Kalau contohnya sekarang kan, yang you all nak dapat sijil, selalunya kita akan kena bayar sijil akreditasi ni RM100 kadang-kadang tu untuk program profesional. Kita bayarkan sekarang ni. Kita orang yang bayarkan. And then Dr. Nuraini pun cakap mohon juga CC kepada UHEC lah untuk benda-benda tu. Boleh? Okey, termasuk cawangan ke doktor? Maksudnya sekarang ni sebab dia hantar macam contoh kita punya diploma ada dekat 4 cawangan. FKA lah. FKA ada dekat 4 cawangan. Tapi sijil untuk setiap cawangan dia bagi kepada setiap cawangan direct. So adakah itu termasuk cawangan juga? Ya, saya ni sebenarnya menjaga satu Malaya. Okey, IQA menjaga satu Malaya. Jadi senangnya macam ni. Bila you dah, boleh tak you all listkan the program professional yang you due tau, yang you due. Okay, sebenarnya you akan tahu kan, due 2021, due 2022. You give me that listing so that senang bila datang je permohonan bayaran, saya dah boleh confirm yang ni akan due tahun ni, tahun ni, tahun ni. Ini yang tadi Prof. Rozi cakap, synergy tu, we work together among us, the faculties and the campuses as well as IQA as the central accreditation unit ni. Boleh? Ataupun saya nak, kalau boleh kita cadangkan, kalau boleh this professional body terus hantarkan invoice kepada IQA direct, boleh ke? Boleh juga. Daripada boleh dihantar juga. Macam kami ni, okay. Kami ni kami ni dihantar macam-macam banyak-banyak kampus berbeza, orang yang berbeza menjaganya. Jadi nanti saya rasa macam Itulah kalau IQA bersedia menerima invoice tersebut, meaning kita minta sekejap ya. Kita minta badan profesional ni terus direct hantar segala invoice ni direct kepada IQA rather than us personally.
Sebab dia email personal tau Prof. Dia email kat saya personal untuk FKA punya. Saya seorang je penerima. Macam ha, itulah. Dia dia akan jadi macam kita punya personal responsibility kan. Betul-betul. Ya, saya pun saya dapat. Saya sebagai TDA dapat untuk FKA punya Prof. Oh okay. Ha, itulah dia sekarang bila merger ni. Siapa nak keluar duit kan. Okay, so maybe what you can do is you give Syafiq dengan Lisa ada ke tak dalam sesi ni? Ada, Doktor. Okay, boleh tak kalau I katakan dekat sini kita bagi address, email address IQA rather than the personal email. Tapi kena make sure lah kita check. Tapi kita memang selalu check IQA punya email kan? Betul. Okay, so I think sekarang kita you all boleh nanti kita akan bagi email address IQA so that untuk professional body ni hantar kepada that address lah. And then CC to me lah satu atau CC to me so that senang. Because kalau nak bagi kalau nak bagi I punya personal email nanti sekarang I tak jadi pengarah tak valid pula lah kan. So I rasa kita buat address to IQA punya email CC to me. Okay? Okay, baik Prof. Thank you. You're welcome. Okay, selesailah satu benda yang selalu bila duit ni orang tak berapa memang kita pun tak naklah kat sana kat sini banyak-banyak kan. Okay, ada apa-apa soalan lagi ke? Kalau tak ada, kita boleh pass to Dr. KJ, PM Dr. Kamarul Arifin Elias Dr. KJ untuk meneruskan sesi kita ni.